Assalamualaikum YouTube. Untuk hari keempat trip Sabah. So semalam si update sini kemang diam di homestay Batu Tujuh di Sabah. Ataupun mile 15 lah untuk rupa homestaynya. Tapi yang pun si berapa bagus lah. Air kurang, water heater rosak. And then service mun nak ya si recommended lah untuk stay dekat situ. Yang memang stay di. So aku tadi tak planning nak pergi Hot Spring tak, tapi saya tahu ada apa problem. Tak kena orang akan update. Apa-apa. Okay. So kami orang dah sampai ke Hot Springs. First destination untuk hari itu, hari keempat. So untuk merupakan red untuk Hot Spring. Aku map untuk merupakan harga tiket untuk masuk ke dalam. So time to jalan pergi Hot Spring. Memandangkan hari itu hari ini, so ramai orang datang ke situ. So boleh katakan view itu ada sikit. Kita dapat nangga ada air terjun di Hot Spring tak. Untuk merupakan suasana dalam Hot Spring dan untuk ramai pengunjung. Kita orang dapat nangga time tu air tu berpanas lah, ni ada keluar uap-uap panas rupa macam batu ya, panas terasa haba panas air ni pada Hot Spring. Air nampak berwap disebabkan panas. So ini dibenarkan untuk memanjat batu tu. Maybe tanah tau. Penting lah, takut kita gugur dalam air. Dah dalam air tanah. Dekat
tempat kedua. Memang pergi. Oh, tempat ikan makan kaki lah. So ada jadi anak dah. So tak merupakan suasana. Kita dapat lihat ada nampak ikan di dalam ya. Kakak be careful kakak. Di sebelah nun mungkin orang dapat nangga ada banyak pengunjung. Maybe jalan masuknya dari belah situ lah untuk ke sini. Itu ada jual durian. Durian tembaga di 24 dengan durian 4 per kilo. So time untuk memang makan maggi dulu sebelum agak tempat ikan je lah. Kakak makan apa? Kakak, ada fish kakak? Okay. Ah, ada fish. Dengan suasana di tempat ikan. So malamnya hari hujan, si dapat nak masuk ke dalam. Kakak je masuk. Perhatian kepada semua pengunjung yang berada di kawasan terapi ikan. Pun dah lebur, berhenti dulu pokok. Si kena hujan. Yalah. Oh. Yap, kamu. So disebabkan hujan, si dapat nak pergi ke dalam area. Yeah. Dek malangnya sih dapat masuk ke dalam. 103 lambat dewasa satu kanak-kanak guys. Stasiun. Hello, assalamualaikum YouTube. Tentok memang masih di Binasang. Jam pukul 1 lebih memang makan di ikan bakar batu 7. Time tu nak ada dalam awan lah, kita dapat tinggal di belakang tu awan. Sangat sejuk rasa iklim. So kita orang cuba naik ke atas time tu. Kereta banyak. Kakak, dengan ayah kak. Adam. So kita orang agak duduk Kinabalu Park, World Heritage Site. Keadaan awan sejuk kak. Sejuk kak kak. Sejuk. Sejuk.
Black, look, oh look over there. Kakak, kita dalam cloud nah. Yes. Are you happy? Yeah. Daddy, I too tired. Tengok kakak. Kakak, tengok mulut ayah. Ada sap. Tengok kakak. Kakak ada air? Hai. Duh, terlampau sejuk kakak. Terlampau sejuk. So, yang coba di atas ya. Sejuk banget. Kinabalu Park, gazette on 16 January 1964, World Heritage Site. Pak juga, ini atas. So, kita cuba ambil gambar dalam. Aduh, gabus dalam tu. Iklim di situ, mungkin kita akan anggar memang berkabus atau berawan lah. Aduh, memang dalam tu agak sejuk. Kita cuba pergi Sinun, Nangga. Oh, sejuk. Kita akan dapat Nangga di bawah tu. Si nampak awan. Semua awan nampak awan. Awan, oh kabus lah. Kabus. Sangat sejuk. Very cool, oh. Sini kita untuk kota. Kota? Ya. Kinabalu. Kota Kinabalu. How you know? Very cool, oh. Yeah. Well, we cannot see the car. Why? We cannot see the car. It's the mountain. Yo, siapa ti? We cannot see the car. Kita kenapa ki? Naga. Oh, yeah. We cannot see the car. Hello. Ni tok memang sampai ke Pekan Nabalu. Yang best di Pekan tok kita dapat Nangga. Gunung Kinabalu. Ya dekat tak main bubble ke? Oh, bubble dah habis nah. So belakang tok Gunung Kinabalu. Sebelum tu saya dapat view because of ada awan ataupun embun yang tutupnya pun gunung. Dan untuk kita dapat dengar dengan jelas lah. Suasana situ memang okey. Masih berapa panas. Mungkin cuaca mendung dekat hujan. Tok kira first time pergi Pekan Nabalu. So, kita lihat apa yang ada di Pekan tu. Dengar-dengar adanya ada banyak barang-barang souvenir lah di situ. Tengok. Made in Sabahan. Dah
dalam tu meneliti barang-barang dialah. Banyak baju.